yang berlaku. Jadi saya tak pasti kalau sambil-sambil ni lah, sambil-sambil mengajar ni, saya nak tanya di kalangan, saya difahamkan juga ramai tuan pengetua madrasah yang ada di dalam ni, kalau di madrasah ada tak maksudnya Jaib sediakan, mana Jaib dah beli Webex ke, dah bayar dekat Webex ke, dah bayar dekat Zoom ke, atau macam macam mana pihak tuan dan puan semua gunakan kemudahan yang ada, apa yang yang digunakan di madrasah, boleh saya tahu, boleh kongsi kat dalam ni? Google Meet. Oh, Google, maksudnya memang guna standard je lah, Google Meet je lah. Ha, kadang-kadang balik, kadang-kadang buat offline, WhatsApp je. Okey, maksudnya tak ada beli apa-apa lah, maksudnya tak ada beli Zoom ke, beli Webex ke. Tak ada. Kalau college community pula, pesara college community ada tak dalam ni? Setakat ni kita guna Google Meet ataupun Microsoft Teams. Okey, okey, faham, faham. Ada juga pesara yang guna macam Telegram. Sebab kat Telegram pun boleh buat live stream kan? Okey, faham, faham. Okey. Terima kasih atas makluman tersebut. Jadi itulah realiti sebenarnya. Ya. Sebenarnya masalah bukan dihadapi oleh pelajar-pelajar sahaja. Masalah juga dihadapi oleh para pensyarah. Jadi dia, macam kami pun, walaupun kami gunakan Webex, kami dibayar oleh UTM, tetapi kami juga mengalami masalah internet. Dia maksudnya masalah ini adalah masalah worldwide, ya, bukan masalah kepada tuan-tuan dan puan-puan semua saja, termasuklah semua orang, semua pihak mengalami masalah yang sama. Suara saya tak jelas. Sekejap, eh. Sekarang dengar tak suara saya? Testing, jelas. Testing. Jelas. Jelas. Okey, alhamdulillah. Okey, kita sambung. Okey, jadi untuk pengetahuan semua, sambil-sambil saya, sebelum saya masuk secara terperinci tentang PDPR ni, ya, apa cabaran, apa halangan, nak bagaimana kita nak atasi dia, saya nak promote sikitlah UTM. Ya, di samping tu saya nak promote UTM. Kalau tuan-tuan dan puan-puan semua yang ada anak-anak ke, anak saudara ke, saya sangat menggalakkan tuan-tuan dan puan-puan membenarkan mereka sambung belajar di Universiti Teknologi Malaysia. Kenapa? Okey, kalau tuan-tuan dan puan-puan lihat dekat dalam gambar tu, yang gambar kat depan, nampak tak logo tu? Untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan, kalau tuan-tuan dan lihat dengan logo tu, dengan bentuk fasiliti di dalam UTM sama macam logo tu. Nampak tak? Buku tu, itu adalah Al-Quran. Dia seolah-olah masjid tu. Dan yang keliling-keliling tu adalah bangunan dia. Dia direka khas mengikut macam logo tu. Dan di pintu gerbang kat UTM tu, darjat seseorang adalah menurut usahanya. Jadi apabila saya sampai ke dalam UTM, saya ni bukanlah seorang pelajar yang cemerlang. Tetapi apabila saya tengok logo dia pun tengok, kerana Tuhan untuk manusia. Yang pertama sekali memang Tuhan. Kan, barulah yang bawah-bawah tu boleh disettlekan apa-apa masalah, kan. Jadi bila saya tengok macam ni saja, saya macam, okey, dah tiba masanya untuk saya belajar bersungguh-sungguh. Maksudnya masa kat poli dulu banyak main sikit lah, ya, kurang sikit nak skor. Jadi bila saya sampai sini, bila tengok dekat pintu gerbang, sampai je kat pintu gerbang tu, darjat seseorang adalah menurut usahanya. Lepas tu bila saya baca moto kerana Tuhan untuk manusia, lepas tu saya baca dia punya logo tu, dia kata symbolize the Holy Quran, the source of knowledge. Jadi masa tu memang terkesan di hati saya lah untuk berubah, dan akhirnya saya belajar sampai PhD lah. Jadi saya promote kepada tuan-tuan dan puan-puan semua yang berada dekat dalam ni, ada anak saudara ke, siapa-siapa ke, kalau nak tanya tentang program-program yang ada dekat UTM, bolehlah tanya direct kepada saya. Dan
saya sangat galakkan untuk sambung belajar di dalam UTM. Untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan semua, di sebab kita berada di Johor, kita tak berada di Kuala Lumpur. Kuala Lumpur adalah tempat yang sangat padat. Jadi apabila sambung belajar di UTM, semua pelajar akan secara automatiknya diwajibkan duduk di dalam asrama, duduk di dalam kolej. Kita takkan benarkan pelajar-pelajar duduk di luar. Melalui, melainkan kalau mereka keluarkan surat memohon untuk duduk luar. Contoh sebab mungkin rumah dekat ataupun ada faktor-faktor lain ke, itu kita benarkan. Tapi yang lain diwajibkan duduk di dalam UTM, semua dapat asrama, tak perlu risau dari tahun 1 sampai tahun 6. Jadi apabila saya belajar, masuk belajar di dalam UTM, saya dikenalkan sistem ini, UTM e-learning. Bayangkan daripada seorang pelajar politeknik yang tak pernah menggunakan apa-apa sistem, tiba-tiba apabila saya sampai kat dalam UTM, semua pelajar dikehendaki mempunyai nombor ID e-learning, di mana kami dikehendaki upload semua assignment kami dalam e-learning. Maksudnya assignment dalam e-learning, lepas tu pensyarah akan buka forum, kami kena masuk dalam forum tu, kena berbual-bual chatting di dalam e-learning dan sebagainya. Memang masa tu agak terkejutlah. Jadi ini adalah sebelum PKP, tuan-tuan dan puan-puan. Di UTM kami telah pun menggunakan teknologi. Maksudnya pensyarah pun diwajibkan. Pensyarah diwajibkan untuk saya sebagai pensyarah, sekarang saya tak boleh bagi assignment secara direct. Saya kena masukkan assignment di dalam sistem ni dan pelajar kena download daripada sistem ni. Daripada maksudnya sebelum PKP tu sebenarnya kami dah dilatih. Dah dilatih untuk menggunakan sistem ni. Jadi sistem ni ada di sekarang ni, semua universiti saya rasa dah ada sistem tersendiri. Sistem e-learning ni. Semua saya nak tanya, college community ada tak sistem macam ni? College community. Tak ada, kami tak ada e-learning online. Oh, tak ada. Semua college tak ada ke di Malaysia? Setahu saya tak ada. So kami banyak menggunakan Google Classroom. Kalau tidak akan kerja, so kami guna Google Classroom lah setakat ni. Okey, faham. Politeknik ada. Politeknik dia ada MOCC football or something, if I'm not mistaken. Okey, maksudnya yang itu masih baru lagi kot, sebab masa saya belajar dulu tak ada lagi. Okey, untuk madrasah guna Google juga ke macam mana? Okey, tujuan saya menceritakan perkara ini, ia adalah satu cadangan kepada tuan-tuan dan puan-puan semua ya, supaya kita hari ini sama-sama brainstorm, sama-sama memikirkan apakah penyelesaian-penyelesaian yang ada. Kita tak nak one way communication. Maksudnya saya tak nak saya je cakap kan. Maksudnya saya nak bagi tahu, okey, ini adalah satu idea. Okey, jadi daripada idea ni mungkin satu hari nanti Jaib akan buat satu sistem e-learning. Akan upah programmer, mana-mana programmer untuk buat satu sistem e-learning untuk semua ustaz dan ustazah di madrasah-madrasah yang ada di seluruh negeri Perak. Maksudnya sekarang ni benda ni dah berkembang sedikit demi sedikit daripada universiti, politeknik pun dah buat sekarang. Macam dimaklumkan oleh Puan tadi, dia kata politeknik pun dah ada sekarang. College community belum ada lagi. Maksudnya, tapi saya rasa akan datang college community pun akan ada. Dan mungkin silap-silap, Jaib dulu buat sebelum college community. Maksudnya Jaib dah buat dulu sebelum college community buat. Itu adalah pada saya satu perkara yang sangat baiklah. Okey? So, jadi kita lihat dalam apa dua perkara lah ya. Kita lihat, kita kena kembali kepada sejarah lah. Kita tengok kepada sejarah bagaimana proses tu berlaku. Saya mungkin berada di zaman typewriter tu kot. Kan, saya lihat, sempatlah lihat telefon tu, televisyen, kamera, sama juga tak saya nampak. Ramai yang otak-otak dekat dalam ni kan, semua dah melalui daripada zaman yang typewriter, kamera apa tu? Kodak. Itu masa saya kat poli, saya tak ada kenangan gambar banyak sangat sebab masa tu masih pakai Kodak. Nak cuci gambar mahal kan? Jadi masa tu masih guna kamera, dan kemudian bila masuk universiti,
Totally memang dah start. Dah start lah. Saya nampak dah start juga menggunakan laptop, menggunakan internet. Maksudnya dan di masa saya di Universiti Teknologi Malaysia, mereka cakap disebabkan kita teknologi, kita kena menunjukkan apa contoh yang baik kepada semua universiti-universiti di tempat lain. Sebab kita teknologi, kita kena ke depan dulu. Kita kena guna internet dulu. Kita kena apa benda pun semua kena internet, kena apa Google Classroom dan sebagainya. Okey. Okay, ini contoh eh. Dulu dulu komputer eh, sekarang ni dah dah sampai ke tab. Kalau kalau di UTM ni saya tengok dah ramai pelajar-pelajar menggunakan tab dan sebagainya. Tapi saya masih selesa lagi menggunakan laptop sebab orang lama kan, kita masih selesa lagi menggunakan yang lama. Okey. Okey. Jadi kalau kita lihat, kalau dulu sistem pembelajaran, sumber belajar datang daripada mana? Daripada guru, daripada buku, daripada radio. Saya ingat dulu masa saya belajar di politeknik, pelajar-pelajar politeknik ni kalau saya melawat kawan-kawan saya di rumah-rumah sewa dia orang, biasanya yang belajar di politeknik untuk rumah, mereka akan menyewa rumah sewa di Taman Cempaka atau Pok Empang. Duduk 8 orang, sumbat ramai-ramai sebab nak jimat sewa kos kan. Biasa malam sambil study dengan radio. Sekarang ni bila saya kat universiti, saya tengok dah tak ada dah budaya tu. Dah tak ada dah budaya dengan radio ke. Dah tak ada dah kalau malam-malam duduk berbual dengan kawan-kawan sebaya. Saya juga adalah merupakan warden ya, untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan semua, saya adalah warden asrama di Universiti Teknologi Malaysia. Jadi dalam sebulan sekali saya akan melakukan spot check lah untuk mengelakkan apa-apa berlaku di dalam kolej. Jadi apabila saya masuk masuk melawat bilik ke bilik, saya dapati pelajar, saya dapati daripada 100%, 70% pelajar semuanya sedang main e-games. Main e-games, main Mobile Legend, main Dota dan main sebagainya. Saya dapati 70% tuan-tuan dan perempuan. Sangat besar tuan-tuan dan perempuan. Sebab saya kena jaga banyak blok dan saya masuk bilik ke bilik dan saya terkejut. Memang sekarang adalah zaman Gen Z, di mana zaman milenial, dan mereka dah ke arah itu. Dan sebagai pensyarah juga, saya juga terkejut dengan budaya yang ada sekarang. Kalau dulu, kalau saya lambat 5 minit atau 10 minit, pensyarah dah kunci pintu. Pensyarah dah kunci pintu. Jadi saya ada kawan yang terus balik, tak tunggu. Tapi sebab kita nak menghormati guru, kita tunggu dekat luar dalam tempoh 2 minit. Bila kelas dah habis, kita jumpa pesyarah tu, kita minta maaf sebab lambat sampai. Tapi sekarang kalau lambat apa-apa semua, kita dah tak boleh buat apa dah dekat universiti. Maksudnya pesyarah, pelajar-pelajar dah tak takut dah dekat pesyarah. Jadi saya nampaklah satu perubahan yang sangat ketara lah. Mana kita kena ubah cara, ubah sistem, bagaimana untuk pelajar itu berminat untuk belajar. Okey, jadi untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan semua eh, sekarang ini kita berada di dalam zaman IR 4.0. Zaman IR 4.0. Benda apa yang tuan-tuan lihat kat dalam ni sebenarnya adalah datang daripada buku teks management. Buku teks management, tetapi buku teks management tu telah maklumkan, maksudnya pada tahun 1969 tu dia dah maklumkan. Pada waktu sekarang ini adalah zaman industri 4.0. Bukan benda dah jadi baru dia maklumkan. Tak. Maksudnya apabila saya baca buku teks management, buku teks pengurusan, dia dah maklumkan dah. Maksudnya pada tahun 1970, pada tahun 1975 dia dah maklumkan dah. Pada tahun 2000, 2010 ini ataupun 2020 ini adalah zaman teknologi. Zaman IoT, zaman digitalization. Zaman menggunakan smartphone, menggunakan tab dan sebagainya. Jadi kita tak boleh menolak dia tuan-tuan dan puan-puan. Kita kena mengikut peredaran zaman. Maksudnya kalau sekarang dah menggunakan projektor, dah mengajar menggunakan projektor, maksudnya kita
takkan nak guna OHP lagi. Maksudnya takkan nak guna papan hijau lagi. Jadi kita ikut sistem yang mana sistem yang baik kita ikut. Dan yang terbaru dah tak ada dah pengajaran dalam kelas. Untuk tuan-tuan dan puan-puan, dah 2 tahun ya saya sebagai pensyarah UTM, kami tak menerima pelajar masuk di dalam UTM dan mereka hanya belajar dari rumah dan mereka juga belajar secara online. Dah 2 tahun tuan-tuan dan puan-puan. Jadi kenapa saya katakan 2 tahun, memang ada kebenaran kementerian minta pelajar balik masuk dalam UTM, tapi mereka dikehendaki duduk di dalam bilik saja, tidak dibenarkan datang kelas. Jadi tetap sama, walaupun mereka balik universiti, mereka hanya duduk di dalam bilik dan belajar kelas secara online. Jadi kita kena ikut ya tuan-tuan dan puan-puan peredaran zaman ini supaya kita tak terus ketinggalan. Jadi apa kebaikan dia kalau kita ikut? Dan saya bagi contoh lah, antara kebaikan-kebaikan ni saya bagi contoh dekat sini. Antara satunya adalah big data. Apa maksud big data tu? Okey, saya rasa ramai yang dekat dalam ni pernah dengar big data, big data, big data. Ramailah berbual-bual kan. Big data, apa benda big data tu? Big data ni daripada data-data yang ada tu, mereka boleh melakukan prediction. Contoh mereka boleh melakukan prediction berdasarkan data yang ada, data 3 tahun, 2 tahun yang mereka kumpulkan. Mereka kata okey, akan berlaku taufan, akan berlaku ribut, akan berlaku hujan. Semua prediction itu datang daripada data-data yang sebelum itu. Apabila dikumpulkan data tu dalam jumlah yang banyak, mereka boleh melakukan prediction apa akan perubahan cuaca. Dan contoh daripada data-data yang mereka kumpulkan, mereka boleh buat prediction orang ni ada ciri-ciri penjenayah disebabkan apabila cara pergerakan dia, apabila cara muka dia, apabila ni kalau kita pergi dekat lapangan terbang ataupun pergi dekat stesen bas yang moden, mereka dah ada CCTV dan CCTV tu boleh detect dia ni ada ciri-ciri penjenayah. Kita kena tahan dia, kita kena soal dia. Apa tujuan dia datang ke Malaysia? Apa tujuan dia buat dekat sini? Dia dah sampai tahap macam tu tuan-tuan dan puan-puan. Maksudnya kebaikan dia daripada data tu, dia boleh boleh mengelakkan apa perkara yang tidak baik berlaku. Okey, contoh lagi tu, kalau tuan-tuan dan puan-puan tengok cloud computing, apa benda cloud computing ni kan? Saya pun dulu apa benda cloud computing ni? Rupa-rupanya apa sekarang ni yang tuan-tuan dan puan-puan selalu email-email tu kan? Sekarang ni semuanya dah email lah, tak ada dah surat-surat kan? Zaman-zaman dulu kita hantar kad raya, hantar apa lagi seminggu, lagi sebulan nak raya tu kita dah tulis dekat kad raya, kita hantar dekat orang. Sekarang dah tak ada dah. Semua hanya dalam cloud saja. Apa kebaikan cloud ni? Dia takkan hilang. Dia takkan hilang. Tuan-tuan akan boleh cari balik. Akan cari balik, oh ada dalam sistem. Maksudnya benda itu akan memudahkan tuan-tuan dan puan-puan. Dia tidak akan hilang, dia akan tersimpan di dalam udara, di dalam panggil apa? Cloud, di dalam apa pengudaraan, bukan pengudaraan, saya lupa nama dia. Dia ada bahasa Melayu dia. Maksudnya dia tersimpan di dalam sistem tu. Jadi dia tidak akan hilang. Jadi inilah antara sebahagian kebaikan yang contoh lagi Internet of Thing. Siapa yang dekat sini tahu apa dia Internet of Thing? Boleh boleh kongsi yang tuan-tuan dan puan-puan, apa yang tuan-tuan dan puan-puan faham tentang Internet of Thing? Siapa-siapa ustaz ustazah yang ada dekat dalam ni boleh kongsi? Just tak apa, tak ada masalah, tak ada betul, tak ada salah. Saya tak nampak ruangan chat saya. Saya nak tengok dalam ni. Ada siapa-siapa tanya soalan? Okey, tak ada soalan dekat ruangan chat. Okey, tak apa. Okey. Ada siapa-siapa dekat dalam ni yang nak kongsi apa yang tuan-tuan dan puan-puan faham tentang Internet of Thing? Tak ada. Okey. Ataupun saya nak tanya. Okey. Daripada yang tuan-tuan lihat dekat sini, industri 4.0 yang di mana, yang ini datang daripada buku teks pengurusan yang dah bagi tahu pada tahun 2020 pada tahun sekitar tahun ni lah,
Mana ini adalah zaman dia. Zaman yang menggunakan big data, IoT, cyber security, cloud computing. Okey, agak-agak daripada ni yang semua yang ada ni, apa yang dah diguna pakai di college community ataupun dah diguna pakai di madrasah ataupun jaik? Boleh kongsi tak? Siapa-siapa, tak kisah, college community pun okey. Gentian internet. Ya, betul. Ya, betul Tuan Abi Mustafa. Betul, gentian internet. Betul lah tu. Maksudnya talian internet. Dekat madrasah dah pasang dah. Maksudnya semua madrasah wajib ada apa tu? Internet line ke tak ada lagi? Boleh kongsi? Semua madrasah ada internet line? Dia buat grup ni. Ada madrasah yang tak ada internet? Tak ada, tak ada. Tak ada. Tak ada. Betul. Dekat mana? Dekat madrasah mana tu? Adanya line pun. Kita tak sempat gambar ni. Suara tak berapa dengar lah. Siapa yang cakap tu? Ada dengar juga. Ni Puan Syahid, Puan Syahirah ya? Puan Syahid. Saya je kot. Okey, Puan Mastura cakap dekat ni SRAR, tak ada internet. SRAR tu apa? Kami tak tahu. Sekolah Rendah Agama Rakyat. Sekolah Rakyat? Sekolah Rendah Agama Rakyat. Oh, Sekolah Rendah Agama Rakyat. Okey. Oh, tak ada internet. Sekolah Rendah Agama Rakyat. Memang kan semua tak ada ya? Tak ada pasang. Guna data sendiri. Okey. Ada juga sekolah yang ada. Okey. Jadi yang saya faham sekarang ni, Sekolah Rendah Agama Rakyat tak pasang internet, maknanya guna hotspot sendiri. Okey, terima kasih. Terima kasih. Okey, college community. Macam mana college community? Memang ada pasang tak dekat setiap college? Memang wajib pasang internet tak? College community yang ada respon. Okey, Puan Cik Gurmin maksudnya dekat college community semua wajib ada internet eh? Ya, yeah, kena ada internet sebab memang budak-budak akan guna jugalah. Even before kita masuk MCO pun memang ada wifi. Okey, faham. Okay, alhamdulillah. Okey, ini realiti sebenarnya. Sebab tu tajuk ini diberikan. Ini realiti yang kita kena hadapi. Kalau kita tak provide benda tu, macam mana kita nak suruh orang tu buat? Kan? Kita jangan suruh orang tu buat, tapi kita tak provide benda tu. Tak provide apa line internet di tempat-tempat pendidikan yang ada. Okey, kita sambung. Azhan, kata Azhan kat. Selalunya pakai yang kat rumah je. Okey, faham. Okey, maksudnya pakai internet dekat rumah lah. Betul tu, pakai wifi rumah je. Banyak tu, itu duit tu boleh claim tak? Pakai duit sendiri ke boleh claim? Tak boleh claim duit sendiri. Okey, faham. Okey, faham. Okey, kalau kita tengok kat sini, apa dia internet? Internet of thing tu maksudnya sekarang tuan-tuan dan perempuan dah boleh pantau, maksudnya bila ada hubungan internet tu dah boleh pantau segala benda. Kalau ni pertanian pun dia dah guna internet. Dia pantau daripada rumah dia. Kalau kedai-kedai yang ada dekat tu pun dia ada internet. Dia balik rumah dia pantau CCTV daripada internet dia je. Daripada jam pun dah ada internet. Boleh search apa-apa dalam jam. Jadi itulah dia internet of thing. Untuk pengetahuan tuan-tuan dan perempuan yang berada dekat dalam ni, masa saya belajar di Politeknik Unku Omar dulu, kita ada nama satu diploma tu, diploma IT. Waktu saya belajar tu, saya belajar di Politeknik Unku Omar, kita ada diploma kejuruteraan awam, diploma kejuruteraan mekanikal, diploma kejuruteraan elektrik, diploma kejuruteraan perkapalan, diploma. Tapi ada satu diploma tu dia tak glamour. Nama dia diploma IT. Jadi budak-budak diploma IT ni orang cakap tak ada masa depan, tak ada kerja. Nanti esok kau habis kerja, kau kerja cyber cafe. Yang budak-budak datang bayar main game kat cyber cafe. Pada waktu itu. Orang cakap tak ada masa depan kan. Orang biasalah kan. Bila tengok ini esok confirm lah ni kerja cyber cafe. Tapi ini adalah zaman mereka. Pada waktu ini, pada sekarang ini, pelajar-pelajar diploma IT ini adalah zaman mereka. Mereka sangat diperlukan.
Orang-orang macam mereka lah yang diperlukan untuk bekerja di madrasah, untuk bantu tuan-tuan dan puan-puan dari segi apa, dari segi programming, dari segi teknikal, dari segi perkara-perkara yang melibatkan komputer. Di setiap universiti ataupun di setiap college community ataupun di sekolah memang ada jawatan khas untuk orang yang ada diploma IT untuk jaga sistem-sistem komputer yang ada di sekolah ataupun di politeknik ataupun di universiti. Jadi kita tak itu ialah zaman telah berubah dan pada waktu ini mereka apa hangat di pasaran. Hangat di pasaran. Memang confirm bila habis belajar mereka akan dapat kerja. Okey. Jadi semasa saya berada di UTM sekarang sebelum berlakunya COVID-19 ni memang UTM dah rancang untuk apa future classroom. Future classroom dia dah tak nak macam yang macam classroom yang dekat sekolah tu lah. Jadi UTM memang dah rancang kita kena tunjukkan kena buat kan kena contohkan Google apa smart classroom tu macam mana dan supaya lepas ni orang ikut. Sebab kami Universiti Teknologi Malaysia, kami nak sentiasa apa ke depanlah dari segi teknologi dan nak tunjuk okey inilah ciri-ciri smart classroom di masa akan datang. Dan memang ada di dalam UTM untuk pengetahuan tuan-tuan puan. Terbatul. Kalau sebagai guru datang, sekolah ada sekolah bagi alarm. Guru datang sekolah. Okey. Guru datang sekolah. Oh, memang ada jawatan guru IT ya? Guru datang. Sekolah saya boleh claim. Maksud okey, faham. Maksudnya tak selaras ni. Kena ni lah, kena maksudnya saya faham. Saya faham benda ni, saya faham. Maksudnya ada mungkin tak tahu kan, tapi mungkin ada yang malas nak claim sebab banyak sangat prosedur dia kan. Jadi ada yang memang tak nak claim lah kan. Kalau kat universiti pun prosedur dia banyak kan, apatah lagi yang dekat bawah ni kan. Jadi kadang-kadang betul, memang, betul. Jadi memang tak claim pun kan, daripada nak melalui prosedur-prosedur tu kan. Okay, ini adalah contoh ini untuk pengetahuan dan perempuan, inilah senario apa smart future classroom. Maksudnya kat UTM memang kami dah ke arah ini, dan apabila pelajar-pelajar universiti datang belajar di dalam kelas, kita memang nak buat dah kelas-kelas yang macam ni. Tapi masa itu belum berlaku PKP lagi. Memang tak pernah terfikir langsung yang akan berlaku PKP. Memang kita semua sama. Memang kita tak jangka dan kita tak tahu yang akan berlaku PKP. Tapi di Universiti Teknologi Malaysia, kita dah rancang penggunaan teknologi ni. Contoh sistem e-learning, contoh projektor, contoh kedudukan kelas dah tak ada dah macam yang formal. Contoh pelajar-pelajar diwajibkan beli laptop. Kalau tak ada laptop memang susahlah nak belajar kat universiti. Macam itulah. Okey, jadi pada masa sama, ni saya rasa dekat sekolah pun ditekankan pembelajaran abad ke-21. Di selain penggunaan teknologi, kebijaksanaan dalam komunikasi, penggunaan cara komunikasi, kolaboratif, pemikiran kreatif, kreativiti dan aplikasi nilai dan murni dan etika juga diaplikasikan. Ni banyak saya nampak banyak dekat sekolah lah. Sekolah cuba nak bawa benda ni. Sekolah rendah agama rakyat. Oh, maksudnya dia bawah sekolah menengah lah. Saya ingatkan madrasah sekolah menengah. Bukan ya? Tak ada madrasah yang sekolah menengah ya? Memang madrasah semua sekolah rendah dalam ni. Sekolah menengah mahal. Oh, sekolah okey, sekolah menengah mahal. Okey, terima kasih puan. Maaf saya tak tahu. Okey. So, ini inilah pembelajaran abad ke-21 yang ditekankan di sekolah. Dia nak maksudnya dekat universiti pun sama. Tak apa tuan-tuan dan puan-puan yang dalam ni, tak apa. Memang saya tahu tuan-tuan dan puan-puan akan blur apabila dengar benda-benda teknologi ni, sebab yalah, saya pernah mengalami perkara tersebut.
Tapi saya tetap diwajibkan untuk belajar subjek-subjek teknologi. Jadi kalau saya nak lulus, saya kena juga belajar benda tu. Jadi saya terpaksa tempuhilah benda tu. Tapi kejap lagi tak apa. Sekejap lagi kita akan sampai kepada sesi perbincangan bagaimana kita nak mengatasi masalah di Mahad. Contohnya saya tak nak saya shock sendiri. Saya cakap-cakap-cakap-cakap, Mahad tak ada internet pun. Ya, macam itulah kan. Saya cakap-cakap-cakap, Mahad bukan sekolah menengah. Mahad bukan universiti. Saya tak nak macam tu. Saya nak kita sama-sama mencari penyelesaian secara bersama. Tuan-tuan dan puan-puan yang dalam ni pastinya di kalangan orang-orang yang hebat, orang-orang yang berpengalaman yang dapat kita bantu saya. Kita sama-sama kejap lagi kita bincang macam mana kita nak selesaikan isu itu di peringkat Mahad. Okey? Untuk college community saya rasa tak ada masalah. College community pun dia akan ikut sistem Kementerian Pengajian Tinggi. Lama kelamaan apa yang ada di universiti, apa yang ada di politeknik akan disediakan di college community. Okey, ini senario dia lah ya. Saya tunjuk dulu ya. Maksudnya kepentingan-kepentingan dia news-news tentang perkara ini. Okey. Yang ni saya suka nak highlightkan. Apa dia cabaran internet ni? Okey, kalau kita tengok dekat sini ya. Kebaikan internet. Perkongsian okey, saya faham kalau dekat Mahad tak ada internet, tak disediakan ustaz-ustazah pakai internet sendiri. Tapi sekarang ni dekat rumah, setiap rumah saya pasti semua dah ada, setiap rumah semua ada internet. Ke ada yang rumah yang tak ada internet? Yang langsung tak ada, dekat mobile phone pun tak ada internet. Ada ke dalam ni? Ada ke yang boleh kongsi ke? Tak apa, tak ada masalah. Kalau tak pakai internet, bagi tahu kan. Sebab apa tak nak, sebab apa saya tak langgar internet. Internet ada, doktor, lain tak ada. Oh, itu masalah lain pula tu. Internet ada, lain tak ada. Kat rumah tak ada. Aduh, kan. Jadi kena cari, itu pun ada penyelesaian dia. Sekejap lagi kita bincang macam mana nak selesaikan masalah tu kan. Okey, kita tengok kebaikan dia ya. Dari segi berita terkini sekarang ni laju je. Apa je berita, pap, 5 minit dah sampai. Tak payah dah tunggu 2-3 hari ataupun seminggu. Tunggu sekejap je. Tambah berita-berita yang viral-viral ni tak sampai habis malam ni dah keluar dah kan. Perkhidmatan pun dah laju, alat komunikasi senang. Dah tak risau kan. Dulu tak ada ni, risau kan apa berlaku, perjalanan dah sampai ke belum. Sekarang ni semua dah sedar mudah. Okey. Kita tengok keburukan internet ni. Virus. Sebab Mahad untuk sekolah menengah agama. Okey. Okey, terima kasih Puan Sharifah. Tak apa, Puan Sharifah tulis kat situ. Saya baca. Kita two-way communication. Sambil-sambil saya ceramah ni tulis je. Nak tulis apa-apa tulis je. Ustaz-ustaz, ustaz-ustaz nak tulis apa-apa tulis je kat situ. Ada luahan perasaan ke apa tulis kat situ. At least kita tahu kan. Ni kan saya ajar-ajar tak relevan dengan sekolah menengah. Tak relevan dengan sekolah rendah. Sekarang memang kena pakai internet kat rumah. Sebab anak-anak nak PDPR. Anak ramai tak berbaloi nak top up sorang-sorang. Ya, betul. Memang kena beli, letak satu jadi semua orang boleh guna internet line tu. Betul, setuju, setuju. Okey, keburukan internet. Virus, bahan-bahan yang tidak bermoral. Baru-baru semalam ke dikejutkan. Hampir ada statistik tu saya sangat mengejutkan lah. 70% ataupun 80% sekolah rendah dah tahu. Dah tahu apa bahan-bahan yang tidak bermoral di dalam internet. Itu keburukan dia sebab benda tu memang di luar kawal. Benda tu dah sampai dah tahap macam mana ya, memang 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 saya faham kenapa sukar nak kawal benda tu. Dan yang tu sebab yang saya terkejut baca berita tu adalah sekolah rendah, bukan sekolah menengah kan. Tapi tak pelik lah, memang sekarang ni internet kan, internet di mana-mana kan. Memang senanglah dia orang nak search benda-benda macam tu. Isu keselamatan, pembaziran masa dan melalaikan. Sekarang ni itulah kalau pergi kedai makan, sebut kita tengok kan, semua duduk main internet kan. Tak kisahlah family ke kawan-kawan ke, kalau datang
bukan dah macam dulu kan, berbual-bual, cerita apa semua kan. Semua sambil berbual sambil tengok handset, sambil berbual sambil tengok handset, sambil berbual sambil tengok handset. Dah jadi apa, handset tu dah melekat di dalam tangan lah. Tapi internet sekarang dah jadi keperluan sebab perlu buat PDPPR. Okey, baik. Okey, apa dia opportunity untuk teknologi? Ini saya kena terangkan ni, dia dia sangat powerful sebenarnya. Teknologi ni memanglah ada keburukan dia. Tapi pada masa samanya, kalau kita guna ke arah kebaikan, dia sebenarnya sangat powerful. Sangat powerful dan memudahkan semua orang dari segi pengajaran dan pembelajaran. Tengok kat sini, apa, enabling, relevant, personalized, engaged learning. Macam, okay, macam contoh saya lah, setiap pensyarah di UTM, walaupun dia memang ada apa, kita panggil apa, setiap orang pensyarah ni, setiap dia wajib ada dalam 7 atau 10 orang pelajar yang di bawah dia. Maksudnya dia sebagai PA lah. PA penilai, PA ni macam kalau ada masalah apa, masalah peribadi ke, masalah apa-apa ke, pelajar itu boleh direct kepada PA dia. Maklumkan kepada PA dulu untuk penyelesaian masalah tu. Contoh dengan adanya internet ni, kan, pelajar-pelajar saya semua dah dekat kampung. Macam mana saya nak tahu status mereka apa semua kan? Tapi saya just buat Webex meeting lah, Google Meet meeting dan sebagainya untuk tahu status mereka dan sebagainya. Jadi teknologi ni sebenarnya ada kebaikannya. Okey, semua sekarang dah ditukarkan daripada manual kepada digital transformation. Internet ada, lain tak ada. Ada masa bagi kerja petang sampainya malam. Uish. Macam mana boleh sampai malam tu? Maksudnya sekolah hantar email pada waktu petang tapi masuk dalam internet malam. Baru boleh buka. Itulah sekarang ni, kejap lagi, okey, kejap lagi memang saya nak ajar tuan-tuan dan puan-puan tentang need analysis, SWOT analysis, pelbagai jenis analisis yang diperlukan dalam sebelum kita membuat keputusan dalam sesuatu perkara. Ini lah fakulti pendidikan di UTM. Ni di sini saya 4 tahun belajar tentang teknologi. Saya ingatkan apabila masuk dalam UTM, saya belajar nak jadi cikgu. Tapi dalam masa nak jadi cikgu, saya terpaksa belajar semua benda-benda teknologi ni. Bayangkan, awak, tuan-tuan dan puan-puan, bayangkan yang bahasa komputer tu, yang C++ tu, subjek tu, saya kena belajar selama 6 bulan dan saya kena jawab final exam. C++, bahasa programming. Apa kaitan dia dengan pendidikan Islam? Apa kaitan dia dengan sains sukan? Tak, wajib. Siapa belajar kat UTM, wajib. Awak akan jadi ustaz ke, awak akan jadi jurulatih ke, awak kena belajar C++ programming. Kalau tak belajar, awak fail. Awak fail, awak mengulang. Jadi memang memang proses tu saya fahamlah, faham tuan-tuan dan perempuan untuk memahami tentang perkara tersebut. Okey. Yang ini adalah, ni juga promote UTM ni kan. Sambil-sambil mengajar, saya promote UTM kan. Promote untuk sambung fakulti pendidikan UTM. Dekat UTM, jadi ada fakulti pendidikan UTM ni antara fakulti yang terbaik di Malaysia. Jadi boleh promote lah kepada saudara, anak saudara nak sambung ke UTM. Okey, di UTM, kami ada subjek ni. Inilah nama subjek dia. Yang bermulanya saya sebagai cikgu, selain belajar subjek-subjek sukan ataupun kawan-kawan saya yang ustaz ustazah, kawan-kawan saya yang belajar pendidik, jadi cikgu pendidikan Islam, mereka dikehendaki belajar subjek ini. Inilah bermulanya kami cuba memahami teknologi pendidikan. Ini subjek ni wajib, wajib diambil. Okey, cuba kita tengok sedikit apa sejarah perkembangan subjek ini, sejarah perkembangan teknologi pendidikan di Malaysia. Dibahagikan kepada 5 fasa. Pengajaran menggunakan alat pandang dan dengar. Pengaruh pada tahun 1979, pengaruh media massa. Bermulanya seperti radio dan TV pendidikan. Pada tahun 1990, pusat sumber dan pendidikan komputer. Waktu itu komputer yang besar-besar gabak tu kan.
yang tebal tu kan. Perkembangan pusat kegiatan guru dan multimedia. Inilah cyber cafe, tak silap saya. Waktu ni ada cyber cafe, memang komputer-komputer diletakkan dalam cyber cafe. Jadi orang nak print ke, orang nak email ke, orang nak apa ke, nak belajar pergi dekat situ. Dan pada 2001 lah bermulanya pembelajaran secara online. Jadi apa yang saya nak maklumkan kepada tuan-tuan dan puan-puan yang berada di dalam ni, sebelum PKP lagi, sebenarnya proses ke arah online learning itu telah pun bermula. Cumanya mungkin mengikut keadaan dan faktor geografi dan persekitaran, ia berbeza kepada orang lain. Contoh kalau di universiti, sebenarnya universiti telah dilatih pada tahun 2001 lagi untuk ke arah online learning. Maksudnya kami kena menguasai online learning dan kena tahu macam mana nak gunakan online learning untuk mengajar. Jadi kejap, nanti pada hari ini ada dua sesi. Satu sesi saya dan sesi kedua perempuan semua yang perempuan dan tuan-tuan yang ada kat dalam ini akan belajar secara terperinci. Apa dia software-software yang ada, apa yang boleh digunakan untuk menarik minat pelajar belajar online. Dekat mahad ataupun madrasah sekarang ni budak-budak dekat rumah juga kan, bukan datang kelas kan? Ya, belajar kat rumah. Habis kalau belajar kat rumah, habis ajar macam mana? Buka apa? Kami menggunakan aplikasi dalam Google lah. Contohnya buat Google Form, buat Google Meet, Telegram. Tapi okay. Kami buat pengantaran okay. Tugasan melalui WhatsApp. Okey, baik-baik. Terima kasih. Terima kasih. Okey, kita sambung eh. Okey, jadi untuk pengetahuan semua, memang ada subjek teknologi pendidikan lah. Dari mana di dalam subjek teknologi pendidikan tu, kami diajar pengurusan pengajaran, pengembangan pengajaran, walaupun pendidikan Islam ke, awak cikgu kemahiran hidup ke, awak cikgu PJ ke, saya nak, UTM nak semua tahu macam mana nak uruskan perkara ini. Pengurusan pengajaran, pengembangan pengajaran, sumber pembelajaran. Jadi, reka bentuk, penilaian, pembangunan, pengurusan dan penggunaan. Tak apa, ya, saya akan pergi yang nanti dekat akhir nanti kita akan berbincang secara detail. Okey, apakah pengertian teknologi pendidikan? Teknologi pendidikan adalah proses yang kompleks yang terpadu untuk menganalisis dan memecahkan masalah belajar manusia khususnya bidang pendidikan. Maksudnya proses yang kompleks yang terpadu untuk menganalisis dan memecahkan masalah belajar. Maksudnya dia memudahkanlah. Teknologi pendidikan, suatu usaha untuk mengembangkan alat untuk mencapai sesuatu solusi permasalahan. Ya, ada apa-apa nak kongsi? Ada yang buka suara tu? Boleh, boleh. Boleh interrupt saya, tak ada masalah. Nak tanya terus direct ke apa ke, tak ada masalah ya. Okey, guna WhatsApp, Google Meet. Okey, betul. Banyak juga saya tanya kawan-kawan saya, cikgu-cikgu sekolah, mostly kebanyakannya guna WhatsApp dengan Telegram. Itu saya tanya macam mana dengan pengajaran kelas secara online. Mereka kata ramai yang tak datang. Ramai yang tak hadir dalam kelas online. Betul ke tuan-tuan? Betul. Betul tuan. Ramai yang tak hadir. Daripada 50 tu nak hadir, lebih kurang dalam 7-10 orang saja yang boleh hadir. Betul sebab, lah tu. Sebab kebanyakan parents kan bekerja pada waktu pagi, ada yang sampai malam kan. Sebab itulah tadi ada seorang apa ni, ustaz tu kata bagi tugas petang, hantar waktu malam. Sebabnya tempoh masa tu panjang. Mungkin diorang pakai apa ni, peranti daripada ibu bapa kan. Jadi bila nak hantar tugasan tu malam baru boleh hantar. Okey, barulah saya faham. Terima kasih, terima kasih. Baru saya faham. Terima kasih. Berbezalah ya, kalau dekat universiti saya dapati, kami dapatilah kalau dekat universiti pelajar-pelajar ini tetap akan masuk kelas. Mereka akan datang sebab mereka takut. Sebab kalau mereka tak datang, mereka akan fail dan mereka akan mengulang. Itu kalau di peringkat universiti lah.
Maksudnya macam kalau saya mengajar tu tak ada masalah lah. Mereka memang akan datang kelas lah. Dan pelajar universiti ni dah besar, dah besar panjang. Walaupun dekat rumah mereka tak ada internet, mereka pandai. Mereka akan cari keluar pergi tempat-tempat internet umum untuk untuk tetap hadir kelas, untuk tetap hantar assignment-assignment yang yang diberikan oleh pensyarah. Tapi apabila saya berbual dengan, sebab kawan-kawan saya, kawan-kawan sekelas saya semua jadi cikgu. Jadi kawan-kawan saya semua memang cikgu. Jadi saya berbual lah dengan cikgu-cikgu kan. Jadi cikgu-cikgu kata itu masalah paling utama lah. Memang pelajar tak datang kelas. Jadi jadi mereka banyak lebih kepada WhatsApp dengan Telegram. Oh, okey. Yang yang datang tu datanglah kan. Yang lain banyak pada WhatsApp dengan Telegram. Okey. Pengaruh teknologi secara umum. Kebaikan, memudahkan kerja, memudahkan komunikasi. Okey. Keburukan, jenayah lebih mudah dan kerap berlaku, memberi kesan negatif kepada anak-anak. Betul. Jenayah memang sangat mudah berlaku bila adanya internet ni. Dia orang boleh kesan tuan-tuan dan puan-puan secara automatik. Macam ni kan, bila kita dah menggunakan, kerap menggunakan internet, dia dah boleh detect saya ni siapa dan dia dia boleh detect, dia boleh tahu saya ni banyak duit ke tak banyak duit. Nanti dia dia copy gambar saya, dia pergi minta dekat kawan-kawan saya. Dia dah boleh tahu dah kawan-kawan saya siapa ni, okey, minta nak pinjam duit, dia guna gambar saya, dia gunakan. Sekarang dah banyak benda tu, scammer tu kan. Sebabnya internet lah. Semalam semalam saya dapat email, ya, bayangkan tuan-tuan dan puan-puan, saya dapat email daripada bos paling besar saya dalam UTM, MC lah. Kami panggil, ya, kalau kat sekolah tuan pengetua kan, kalau di UTM kami panggil Knight Chancellor, bos paling besar lah. Boleh email pada saya, boleh email pada saya nak minta pinjam duit kan. Ini macam kelakar. Takkan takkan benda tu berlaku kan. Jadi maksudnya dah bahayalah, maksudnya internet ni kena kena hati-hati. Yang mana yang yang ada kat dalam ni, saya faham ada yang minta bantuan anak-anak untuk untuk ni. Anak-anak pun kena bagi tahu mak ayah, kena bagi tahu yang tentang perkara ni. Biasanya anak-anak dah expert dekat dekat situ, dia kena bagi tahu kan. Dia tak, kita ni tak boleh main tekan-tekan. Maksudnya kalau kita masuk sana masuk sini, nanti dia akan datang virus. Dan virus itu akan membawa, membawa kepada scammer. Jadi kena hati-hati dalam dalam tekan internet tu. Dia tak boleh main tekan-tekan. Okey? Memberi kesan negatif kepada kanak-kanak. Ini memang selarilah dengan dengan apa, dengan statistik semalam, 70% pelajar sekolah rendah dah mengetahui laman web yang negatif. 70% tuan-tuan dan puan-puan pelajar sekolah rendah. Jadi itulah sangat pentingnya pendidikan Islam, eh, pada saya. Maksudnya kalau daripada awal tu, kalau kita dah bagi ilmu pendidikan Islam, insya-Allah lah dia akan terlindung sampai dewasa. Kalau daripada kecil kita dah didik dia betul-betul menggunakan cara pendidikan pendidikan agama masing-masing lah. Okey. Jadi walaupun kami di UTM ada sistem e-learning, nampak tu. Saya nak tunjuk kat sini, ya, kehilangan kandungan kursus dalam kandungan e-learning. Ini adalah contoh bagaimana sistem kami menghadapi masalah. Bayangkan kami dah masukkan dah semua nota-nota, dah tulis dah penat-penat, apa semua dah masuk kat dalam, tiba-tiba nota semua hilang. Itu antara antara masalah yang dialami apabila ada internet. Jadi sangat penting, ya, terutamanya college community, walaupun satu hari nanti college community dah ada sistem, tetap pentingnya seimbang dua-dua. Kena simpan dekat mana ada dua simpanan lah, selain dalam sistem, simpan juga kat dalam apa, hard disk masing-masing, supaya tidak menghadapi masalah. Jadi ini juga saya nak tunjuk di mana akan datang. Akan datang, sebab kenapa saya tunjuk benda ni, sebab akan datang semua universiti, semua college community, semua politeknik, semua sekolah dah menggunakan e-learning. E-learning maksudnya resources, activity, semuanya kena masuk dalam sistem itu dan kena buat dalam tu. Dah tak ada dah, dah tak ada dah yang manual-manual ni, dah tak ada lah. Ini sebab dah memang tambah apabila berlakunya COVID-19 ni, terus e-learning ni dah di terus diperkasakan. Assignment, quiz, workshop semua dalam e-learning. Ada kebaikan dia lah. Dia sistem berpusat. Contoh, macam
ustaz-ustazah yang ada dekat dalam ni kan, yang bagi tahu tadi ada yang menggunakan WhatsApp, ada yang menghantar menggunakan Telegram dan sebagainya. Kalau macam ada yang hantar secara personal lah, hantar email kan, hantar email, email tu internet lah kan. Tapi kalau menggunakan sistem macam tu, bos tuan-tuan dan puan-puan tidak dapat tahu usaha tuan-tuan dan puan-puan. Maksudnya bos tuan-tuan dan puan-puan tak tahu kan, okay, tuan-tuan dan puan-puan bagi assignment kepada pelajar pukul 3 petang. 3 petang pelajar itu email kepada tuan, email kepada ustaz ataupun ustazah kat dalam ni, ini assignment yang saya dah buat, hantar. Tapi bos tuan tak tahu. Bos tuan tak tahu pun yang tuan ada usaha untuk bagi assignment, dan assignment tu pun ada, pelajar tu ada usaha untuk jawab. Apa yang bagusnya sistem e-learning ni, dia automatik. Dan terus bila hujung tahun, dia keluarkan markah. Maksudnya, dia keluarkan, pelajar hantar assignment 80 markah. Pensyarah buat forum dalam e-learning 90 markah. Pensyarah buat quiz dalam e-learning 70 markah. Dia total-total kan, nanti dia bagi tahu. Pensyarah ini 95% menggunakan e-learning, berjaya. Pernah kena godam di voice Telegram. Suara yang ditransmit tak dengar, tapi dengar suara besar yang baca seram. Uish, ini kena macam kena godam dengan jin ke? Suara besar yang apa? Suara besar yang baca seram. Ni manusia ni ya. Jangan tiba-tiba jin pula. Ustazah Anis Nisa, boleh explain sikit, boleh kongsi sikit. Yalah, ni bagus ni untuk pengetahuan semua, untuk mengelakkan berlaku kepada orang lain. Maaf doktor, sekadar bertanya, tak ada ke aplikasi untuk sekat scammer ni? Sebab kalau teknologi je berkembang tapi masih tak bendung scammer ni, rasanya agak bermasalah juga. Ya, betul. Okey, untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan semua yang ada dekat dalam ni, sebenarnya dah ada dah aplikasi-aplikasi yang untuk menangani semua masalah ini. Cumanya masalah kita, kita tak tahu. Kita tak explore. Kita tak pandai sebab ini bukan bidang kita. Macam tuan-tuan dan puan-puan, ustaz-ustazah macam saya, sukan. Kan? Mana ada masa nak tahu apa apps yang ada boleh halang scammer ni ambil data-data saya. Tapi sebenarnya kalau tuan-tuan dan puan-puan ada kawan-kawan ataupun saudara mara yang belajar dalam sains komputer, mereka sangat alert dengan benda tu. Mereka sentiasa updated. Mereka sentiasa tahu apa yang ada yang boleh membantu supaya mengelakkan benda-benda tersebut berlaku. Sebenarnya dah ada. Apa-apa benda yang masalah-masalah yang berlaku kat dalam internet ni, semua dah ada apps yang untuk menangani masalah tu. Macam contoh antivirus lah. Pun dah ada kan antivirus kan. Dah ada dah, cuma kita tak tahu, kita tak pandai. Maksudnya kalau kita nak tahu benda tu, kita kena tanya orang-orang dalam bidang sains komputer. Mereka boleh bantu benda tu. Ni contoh dekat dekat UTM. Maksudnya kami sentiasa diberi ni kita panggil dikongsi oleh kawan-kawan pensyarah yang lain lah. Maksudnya pensyarah-pensyarah yang expert, yang terer dalam benda tu, dia akan buat kelas, dia akan panggil semua pensyarah UTM masuk dan dia akan ajar. Jadi saya pun cadangkan macam ni. Contoh kan, katakan mahad ataupun madrasah. Siapa yang dalam kalangan ustaz dan ustazah yang ada dekat mahad atau madrasah yang di setiap Perak tu yang pandai komputer, yang pandai internet, buat kelas. Kongsi, maksudnya ajar mahad dan madrasah yang lain. Saya rasa itu lebih bagus. Lebih jimat, tak perlu panggil orang luar. Kan? Macam ni kan, kami kat UTM, mana pensyarah yang memang pandai tentang benda tu, dia datang ajar. Dia bagi tahu macam mana nak kena buat dan sebagainya. Doktor, kami yang dah tua ni kena juga ke semua ni? saya faham Tuan Abi Musawa, saya faham perkara tersebut. Contoh saya dekat UTM, ramai pensyarah-pensyarah otai yang dah tua, yang dah berumur lah kan. Memang diorang pun samalah macam tuan-tuan dan puan-puan. Sebab dia dah dia zaman dia dah habis. Zaman dia dah habis. Jadi dia yang otai-otai ni dia memang
dia fokus ke arah lain lah. Dia tak sempat lah nak belajar-belajar gadget-gadget ni kan, komputer-komputer ni macam mana nak nak bagi budak-budak minat dan tak minat. Tapi yang yang bagus lah, orang-orang berpengalaman, orang-orang tua ni dia punya wisdom tu hebat. Dia punya wisdom tu kalau sekali dia cakap, kalau sekali dia terangkan, sampai dia tu ke lubuk hati lah. Sebab pengalaman yang di, yang ada pada mereka tu mahal. Okey. Kita sambung. Ni contoh kat UTM. Sebenarnya sebelum tuan-tuan dan puan-puan jemput saya, memang UTM kerap dijemput lah untuk bagi seminar, bantu semua cikgu-cikgu dan community-community yang ada di seluruh Malaysia untuk bantu benda ni. Okey, dan inilah sampai fasa COVID. Apa yang saya ceritakan kepada tuan-tuan tadi tu, belum berlaku COVID lagi tu. Kan? Maksudnya tentang IR 4.0. Masa tu COVID tak berlaku lagi, tapi dah diperkenalkan, dah diperkasakan, dah diwar-warkan. Seluruh universiti, seluruh badan kanun kerajaan, seluruh government dikehendaki menggunakan IR 4.0. Itu belum berlaku PKP. Pembelajaran abad 21, sekolah menengah, sekolah rendah, college community diminta memperkasakan abad 21. Dah, benda tu dah di diwar-warkan. Di universiti dah ada e-learning, politeknik pun kena buat, lepas ni college community, lepas ni sekolah. Sekolah pun ada, tak silap panggil panggil apa, frog eh? Frog, si frog tak silap saya. Ada yang dalam ni cikgu sekolah. Oh, yang tu untuk sekolah SK. Sekolah SK. Betul, memang ada, memang ada. Dia orang pun dah buat itu. Dah ke arah itu lah. Tapi apa yang saya nak sampaikan kat dalam ni, semuanya sebelum PKP, tuan-tuan dan puan-puan. Betul. Jadi sebenarnya yang frog VLE tu sebelum PKP lagi lah. Memang dia orang dah laksanakan. Betul, terima kasih Puan Nur Ulia. Betul benda tu. Jadi sekarang berlakulah PKP. Okey, jadi sekarang ni apabila berlaku PKP, secara tidak langsung nak tak nak semua orang kena apply benda tu. Kalau siapa yang tak tak apply benda tu, dia ketinggalan dan dia tak dapat, dia tak dapat catch up. Dia tak dapat follow benda tu kan, sebab dia ketinggalan. Jadi nak tak nak kita memang terpaksa menggunakan teknologi. Okey. Tak apa, jangan risau. Kejap lagi saya akan pergi, kita akan berbincang bersama-sama macam mana kita nak atasi masalah tu. Okey, kita tengok kat sini ya, statistik ni ya, statistik keseluruhan bilangan pelajar di Malaysia. Kalau prasekolah 208,000, kalau sekolah rendah 2 juta, kalau sekolah menengah 2 juta. Jadi totally dia orang estimate 5 juta. 5 juta lah yang ada pelajar yang berada di Malaysia eh. Jumlah keseluruhan 4 tu kira 5 juta lah. 5 juta pelajar, tenaga pengajar hanya 400 orang. Oh, banyak lagi tu. Kan? Maksudnya peluang pekerjaan untuk jadi cikgu tu saya rasa besar, besar. Maksudnya jangan risaulah kan. Kalau sambung belajar bidang pendidikan, insyaAllah habis-habis belajar terus jadi cikgu akan dapat posting. Jangan risau peluang tu. Okey, kita baca ni ya. Jika sekolah ditutup semula, pembelajaran dalam talian tetap menjadi cabaran utama kerana masalah kekurangan peranti. Kekurangan peranti yang sesuai di rumah. Okey, betul. Yang kata ya betul. Yang kekurangan peranti. Kebanyakan ibu bapa tidak mahu anak-anak mereka belajar dalam talian. Betul. Ramainya ibu bapa kat sini 70-60% tak suka anak-anak dia belajar online. Anak-anak dia pergi kelas. Nak anak-anak dia masuk face to face. Okey, dalam kalangan yang tidak setuju dengan pembelajaran dalam talian, hampir separuh memberi alasan ruang rumah yang sempit. Betul, tiada dekat rumah kan. Dah kalau adik-beradik 5-6 orang, kalau yang 10 orang tu kan, takkan ada seorang satu tempat belajar. Memang mustahil lah kan. Benda ni kita nampak macam 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 mana ya? Alah, benda ni pun nak ambil berat ke? Pada saya berat tuan-tuan dan puan-puan. Saya ada seorang seorang kawan, dia student, masa dia student, dia tak suka balik rumah. Kan? Dia tak suka balik rumah. Saya pelik kan. Saya cakap, kau baliklah. Saya yang paksa dia balik. Baliklah, jumpa mak bapak. Kau kena jumpa, kau tak boleh macam ni kan. Kena balik. Macam mana pun kena balik. Kau macam, tapi rupa-rupanya baru saya tahu. Kan? Adik-beradik ramai. Bila adik-beradik ramai, ada yang nak berkahwin. Jadi masa dulu, awal-awal dulu okeylah.
yang masuk sebab belum berkahwin. Dan bila dah ada yang berkahwin dan duduk sekali pun semua, jadi dia segan nak balik kan. Jadi kalau dia balik pun dia balik sehari dua hari. Lepas tu dia datang balik UTM. Macam itulah. Tapi apa pun saya nasihatkan, macam mana pun tu kena balik. Jangan tak balik kan. Macam itulah. Okey, aplikasi untuk anak-anak pun kena pantau juga doktor. Contohnya YouTube Kids. Nama je YouTube Kids. Tapi dalam banyak juga video yang tak sesuai. Betul tuan-tuan dan puan-puan. Saya sangat setuju benda ni. Saya tak pastilah sebab benda ni memang dah luar biasa lah ya. Saya tengok budak-budak sekarang kan. Mesti nak pegang benda tu kan. Kalau tak pegang benda tu menangis kan. Itu kena hati-hati tu. Kena daripada kecil dah kena ajar sikit benda tu kan. Maksudnya jangan bagi selalu. Nanti tak bagi dia nangis kan. Kalau biasa ustaz dengan ustazah buat apa kalau anak-anak menangis tak nak guna gadget? Menangis sekali, Doktor. Menangis. Ustaz Ahmad menangis sekali, ya. Okey, kita sambung. Okey, saya nak tunjuk statistik pula ni, ya. Sekolah tutup. Okey, sekolah sudah dibuka semula. Namun, peratus murid menengah atas yang tidak hadir ke sekolah agak membimbangkan. Maksudnya, walaupun sekolah dah dibuka, tetapi ramai pelajar sekolah menengah yang tak datang. Ini kalau tengok statistik ni, lelaki yang ramai tak datang. Kenapa tu anak lelaki tak datang sekolah? Walaupun sekolah, betul, saya faham kenapa. Kerana betul lah, ramai yang ibu bapa risaukan jangkitan COVID kepada anak mereka. Nyawa satu saja kan. Kita tak tahu apa yang akan berlaku kan. Jadi daripada datang sekolah yang kita tak tahu keselamatan dia macam mana kan, lebih baik kita hold dulu kan. Macam sekarang ni lah kan. Sekarang ni difahamkan bulan 9 kan. Bulan 10 ni pelajar universiti dah boleh balik, pelajar sekolah dah masuk sekolah. Saya pun risau benda tu kan. Pada saya, kenapa kita tak tunggu sampai tahun depan ya kan. Maksudnya bila pelajar-pelajar ni dah balik, kita takut nanti merebak semula dan kemudian cuti lagi setahun. Lebih baik tunggu tahun depan, alang-alang lagi 3 bulan ni kan. Lagi 3 bulan ni, tunggu tahun depan, baru benarkan mereka pulang. Ada idea tak tuan-tuan dan puan-puan? Saya setuju dengan cadangan doktor. Saya setuju dengan cadangan doktor. Sebab lagi 3 bulan je kan, nak tunggu betul tahun depan. Kenapa nak suruh dia orang masuk sekolah, nak suruh dia orang balik? Saya tak faham lah. Takut nanti penularan tu apa lagi bertambah besar. Lepas tu sambung lagi. Cuti lagi setahun. Tahun depan cuti lagi. Macam kami kan mengajar sekolah rendah. Budak-budak ni nak bendung susah sikit, doktor. Dia orang nak berlari lah, berpeluk lah, susah. Betul. Macam betul, sekolah rendah mungkin. Okay. Tapi sekolah rendah ni saya tak berani nak bagi jaminan lah. Betul, betul tu, Stan. Dia orang pun dah kena masuk ya? Ni, bulan 9-10 ni? Belum. Belum lagi. Okay. Belum lagi. Alhamdulillah. Pelajar universiti dah suruh pulang. Dia benarkan pulang. Kan? Jadi tu yang saya nampak. Kenapalah tak tunggu sampai tahun depan kan? Tak apa. Diorang yang buat keputusan kan? Tak apa. Walaupun hadir ke sekolah, sebilangan besar murid hilang semangat dan hilang minat untuk belajar selepas PKP. Ini statistik ya, dan telah dikeluarkan melalui kajian. Maksudnya tidak, ya tidak. Oh tidak. Dia orang tak, dia orang apa? Adakah anda hilang minat? Hilang minat. Ya. Ya tidak. Oh, okey. Okey, tak apa, kita sambung. Okey, yang ini kalau rendah jarang lah berlaku kan mental health. Tapi ni saya bagi tahulah kepada tuan-tuan dan puan-puan semua, yang ini memang real dekat dalam universiti. Ramai pelajar mengalami masalah tekanan stres, depression disebabkan oleh perkara ini ya, perkara PKP ini. Sebab contohnya kalau kat universiti ni kan, pelajar ni memang akan dikawal ketat lah. Maksudnya mereka nak keluar-keluar tak susah.
memang memang di makanan yang dihantar oleh oleh pengurusan. Mereka hanya dibenarkan duduk dan berada di sekitar dalam bangunan dia saja, tak boleh keluar-keluar kan. Jadi mereka stres lah. Lepas tu bila bila duduk dalam bilik kan, lepas tu subjek pula banyak, semua belajar online. Habis kelas ni belajar kelas lain, habis kelas lain belajar kelas lain. So sekejap ya tuan-tuan dan puan-puan, ada talian, saya saya takut talian ni penting. Eh, saya takut dia. Oh, okey okey okey. Doktor Ajah call saya, dia minta dia minta link. Link dekat saya share link ya kat dia sebab dia dah standby nak ajar, dah, dah standby, dia tak sabar-sabar nak masuk kelas. Ya. Yeah. Okey, saya dah, dah saya dah share kat dia. Dia dia, dia tanya jadi ke tak jadi ni kan. Mestilah jadi, ustaz ustazah semua dah ada kat dalam ni dah kan. Tapi saya habis lewat sikit lah, biar dia dia masuk dulu, dia dengar saya 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 ni. Betul tu kan, PD Murad anak-anak stres, betul. Yang ni yang berlaku di universiti, tetapi kita di pihak universiti kita rahsiakan perkara inilah. Dia benda-benda yang apa, benda-benda yang pelik-pelik kita tak tak sebarkan sebab dia boleh menjatuhkan reputasi. Reputasi dan kemudian orang tak nak sambung belajar. Ha. Jadi benda-benda macam, tapi ramailah yang mengalami stres, tekanan perasaan dan sebagainya. Jadi ini boleh dapat daripada Google eh, tuan-tuan dan puan-puan, kena ni lah tips minda sihat. Macam kalau di UTM kita memperkasakan talian talian counseling 24 jam. Kalau ada apa-apa direct call dalam talian counseling tersebut, tingkatkan ukhuwah bonding, keluarga, apa-apa pun family first. Family mesti first. Itulah yang penting. Itu tunjang pada saya, itu adalah perkara perkara paling utama lah eh. Macam ramai kat dalam ni ustaz dengan ustazah kan. Itu adalah pendidikan yang paling utama lah dalam menentukan kejayaan kejayaan seseorang itu. Okey, senaman. Tidak tidak negatif, sentiasa positif. Betul, kalau kita fikir negatif je sakit kepala kan. Sebab tu macam apabila dah 2 tahun COVID ni, macam saya, saya tak fikir sangat. Saya tak tak adalah hari-hari saya tengok statistik. Kalau saya tengok orang kawan-kawan yang jenis baca statistik, yang jenis bincangkan benda tu kan, lama-lama saya tengok dia yang stres. Macam saya, benda-benda tu macam saya cuba elakkan lah. Kita nak macam sentiasa positif je kan. Ada ada, tak ada sudah kan. Okey, kita sambung. Ini tentang inilah, sekolah ditutup, kembali ke sekolah profesor. Tapi hakikat yang sebenarnya, sekolah dah, kita dah dah cuti 2 tahun. Senang cerita, kita cakap kita dah cuti 2 tahun. Kan? Okey, sekarang kita masuk kepada masalah dan kita nak selesaikan masalah ini secara bersama. Yang tak guna kalau saya cakap macam mana tuan-tuan dan puan-puan kena buat. Lepas tu sedangkan internet tak ada dekat rumah. Internet tak ada dekat sekolah. Jadi tak guna juga kan. Okey, ni ini isu dia. Dia kata peranti dan akses internet, umpama nyawa untuk pengajaran dan pembelajaran di rumah. Tanpa salah satu daripada ini akan menyebabkan terjejas. Kita tengok statistik Malaysia berada di mana. Malaysia berada di, ada tak Malaysia? Macam tak ada. Malaysia berada di 10 terbawah kadar kelajuan internet Malaysia. Malaysia berada di 10 ke bawah. Hakikatnya, yang pertama, sebelumlah kita pergi kepada sekolah, sebelum kita pergi kepada universiti, sebelum kita pergi kepada college, community dan sebagainya, Malaysia dahulu kena buat. Malaysia kena kena pastikan, kena pasang, kena jalur lebar internet, fiber optik ke, fiber glass ke dan sebagainya, pastikan seluruh Malaysia berjalan dengan baik. Dan kemudian barulah sekolah, universiti fikir macam mana kan, college community fikir macam mana, sekolah madrasah fikir macam mana. Tapi kalau dalam kerajuan internet Malaysia belum selesai, macam mana kita nak selesaikan yang bawah-bawah ni kan? Tak pening kan, macam tadi ustaz tadi bagi penyelesaian, kita menangis bersama-sama. Aduh kan, okay, okay. Menangis bersama-sama ustaz. Okey, jadi sebab itu ya, dalam apa-apa jua perkara yang sebelum kita buat, kita kena lakukan ni analisis. Contoh eh, contoh. Kita nak buka kedai kan, kita nak buka kedai, kita nak beli kedai tu dekat kawasan rumah kita. Dekat sini tak ada lagi lah kedai dobi, aku nak buka lah kedai dobi kan.
Aku rasa ramai ni, ramai orang akan datang kedai Dobi aku ni. Confirm lah, aku tengok sini memang confirm lah. Ya, buka lah kedai Dobi. Sekali buka, tengok tak ada langsung orang datang. Kan? Pelik, kenapa tak ada langsung orang datang sedangkan dekat sini tak ada kedai Dobi. Ada dua je. Ada satu kat ujung sana, satu kedai aku. Tapi rupa-rupanya lepas bagi survey form, lepas bagi Google form, semua orang dekat kawasan perumahan tu dia ada apa alat-alat cuci, alat apa washing machine yang canggih. Boleh boleh lepas basuh, boleh keringkan. Ha, semua semua kat rumah kawasan perumahan tu dia mampu beli kan. Ya. Atau ke membazir, maksudnya ialah dah rugi kan. Ha, jadi kadang-kadang kan kita rasa kan, eh, kedai ni dah banyak dah buka kat sini. Aku tak boleh buka kedai makanan kat sini sebab banyak. Cuba tuan-tuan dan puan-puan tengok kedai mamak kat tepi jalan tu. Kiri kanan, depan belakang, tak sampai berapa minit dah ada kedai makanan. Tapi kenapa dia orang buka juga? Sebab dia bukan atas faktor kedai dah banyak buka, tak boleh buka, aku akan rugi. Kita tengok kedai mamak. Setiap tempat tu rasa-rasa mesti paling kurang 4 atau 5 kedai mamak. Tapi kenapa dia tak takut nak buka? Sebab dia orang tak semestinya kepada jawapan itu. Dia benda ni kita kena perlu analisis. Macam ni lah, macam ustaz ni cakap. Betul tak? Kesian murid kat kampung. Kadang-kadang langsung ke internet. Betul tuan. Terutamanya kat universiti. Sebab pelajar universiti ni bukan semuanya lahir datang daripada bandar. Ramai daripada kampung. Salah seorang student saya terpaksa pergi, macam mana, dia kata dia naik bukit. Dia duduk kat Sabah Sarawak tu. Yeah. Jadi, baru dapat internet. Benda ni kena selesai dahululah. Ada masalah family lagi kesian. Ada pula mak ayah high temper yang dekat universiti pula mental kena kuat. Dah lah duduk dalam bilik je, tak boleh ke mana. Betul-betul. Memang kena duduk dalam bilik. Memang saya sebagai warden, bila mereka ni dah mengalami tekanan stres, mereka semua memang bahasa semua kasar. Memang kasar kan. Kalau kita tak pandai kawal keadaan, dalam WhatsApp tu kalau kita tak pandai kawal keadaan ni kan. Memang ni lah kan. Memang budak, tambah budak-budak zaman generasi Z ni kan. Tuan-tuan dan puan-puan pun faham apa yang saya cakap. Generasi Z. Okay, jadi macam mana kita nak selesaikan? Okay, ini adalah salah satu software yang ada boleh uji kelajuan internet di mana-mana. Buka je Google tu. Ya, contohlah macam hari ni kan. Hari ni saya nak bagi ceramah kepada tuan-tuan dan puan-puan semua. Kan? Saya nak bagi ceramah. Tapi saya tak tahu yang sebab sebelum ni untuk pengetahuan saya dalam ni ada tak bekas yang pernah ikuti sesi pertama hari tu? Yang dalam ni. Sesi pertama hari tu saya bagi ceramah kepada tuan-tuan dan puan-puan dari rumah saya, rumah warden. Rumah warden kiri kanan dia ada blok, blok asrama. Jadi sebab itulah saya rasa internet dia tak cantik, dia tak boleh tahan lama. Sebab ada blok asrama yang menjadi dia ada bangunan tinggi lah sebelah rumah saya kan. Jadi hari ini saya nak memastikan supaya saya mengajar dengan baik, internet tak sangkut-sangkut dan internet tak henti-henti, saya datang ke studio. Ni saya dalam studio tuan-tuan dan puan-puan. Sebab tu saya minta start lewat sikit 8:30 sebab saya datang ke studio dalam UTM, saya menggunakan internet internet yang kabel, yang laju, yang tak ada masalah. Jadi inilah dia salah satu cara untuk mengatasi masalah. Maksudnya kalau tuan-tuan dan puan-puan lakukan speed test, contohlah maksudnya dah tahu dah speed test dekat rumah tu memang tak kuat kan. Jadi kena lakukan sesuatu lah, janganlah tunggu nak buat, dah tahu speed test tak kuat, bos nak call, janganlah tunggu kat situ lagi. Carilah tempat yang ada internet laju. Itulah cara dia kan. Tak apa. Sekejap lagi tu masuk in detail. Penggunaan internet dan media sosial di Malaysia, ini tak apa tuan-tuan, saya akan kongsikan slide ni. Tuan-tuan dan kena tahu ya tuan-tuan dan puan-puan, paling paling banyak Facebook. Tapi kalau tuan-tuan dan puan-puan nak tahu, pelajar-pelajar di dalam universiti, mereka dah tak guna dah Facebook. Mereka tak tahu pun apa perkembangan tuan-tuan dan puan-puan semua dalam Facebook. Mereka guna Instagram dengan TikTok. Jadi
Kadang-kadang macam saya ingat kalau saya umumkan dekat Facebook tu pelajar saya akan tahu. Jadi pelajar saya tak tahu pun. Dia orang memang tak layan. Dia kata yang layan Facebook ni orang tua ke. Dia kata kan. Jadi benda-benda macam itulah. Tapi sebenarnya dia orang tak tahu. Sebenarnya powerful masih Facebook. Sebab golongan tua ni lah yang menggunakannya dulu. Yang menggunakannya. Dan jadi dia segala informasi paling-paling ramai yang guna adalah Facebook. Okey, kita tengok internet dekat Malaysia. Tu tengoklah gambar tu kan. Ada statistik Malaysia 5.5. Bawah daripada 10. Jadi macam mana kita nak sebut memperkasakan online di rumah, memperkasakan online, memperkasakan. Yeah, kita kena atasi dulu masalah ni. Kalau tengok dari segi kelajuan mobile 4G speed di Southeast Asia, Malaysia 1, 2, 3, 4, 5 daripada bawah. 5 daripada bawah tuan-tuan dan puan-puan. Yeah? Mental mak ayah pun kena tuat. Tambah foreigner balik rumah nak hadap anak ke hospital hadap pesakit. Ya yeah, betul. Eh ada ada nurse ke kat dalam ni? Bukan dalam ni semua cikgu-cikgu ke? Okey, tak apa kita sambung. Puan Noliza, saya sambung dulu. Okey, ni macam ni kan. Penting tuan-tuan dan puan-puan. Maxi, Celcom, Digi, Mobile, ESP1. Mana yang paling laju dekat Malaysia? Yang paling laju Maxi. Jadi tuan-tuan dan puan-puan kena beli Maxi. Kan? Janganlah beli Yes, You Mobile dah tahu dah internet yang paling laju kat dalam Malaysia Maxi. Ada siapa-siapa yang boleh komen kat dalam ni? Oh, mak ayah pelajar faham. Situasi pelajar, okey. Okey, jadi dalam ni ramai guna apa? Celcom ke, Digi ke, You Mobile ke? Ini Celcom. Inilah. Okey, Celcom. Ini Celcom. Cuba yang lain chat dekat situ tulis. Saya nak tengok ramai guna apa. Ya, kita nak tengok. Yang dalam-dalam ni dia orang buat tak analisis? Dia analisis tak? Dekat dalam Malaysia ni apa yang paling laju? Kan, dekat mana yang coverage menyeluruh? Yelah boleh lah, Celcom memang sama-sama lah dengan Maxis kan. Sama-sama fight lah. Saya guna Digi, lain Maxis tak ada. Oh, tak boleh nak buat apa lah. Dan kalau kat kawasan rumah Maxis tak ada, tak boleh buat apa tu. SOS Black, first time saya dengar. Laju ke SOS Black ni? Saya guna Celcom. Okay, Celcom memang, yelah, yang paling awal dekat Malaysia, Celcom dengan Maxis lah kan. Jadi tak pelik lah. Memang Celcom, Maxis, Celcom, Digi. Jadi dah tahu, kan, dah tahu, dah buat ni analisis, janganlah pergi langgan yang lain. Kan? Sebab itulah ni analisis tu penting tuan-tuan dan puan-puan. Ni isu keselamatan, tak apa. Sekarang pukul berapa dah ni? Oh, saya ni. Tak apa, saya habis lewat sikit. Okay. Okay, penggunaan komputer, internet. Ni tak apa tuan-tuan boleh baca. Peranan guru, okay. Dulu masa sebelum berlakunya PDPR ni, guru sebagai apa? Guru kena sediakan. Apa ni dia cakap dengan Ustaz dengan Ustazah semua memang kena ya, berhati-hati. Dia orang cakap dengan sama macam cikgu sekolah lah kan. Mesti kena buat RPH kan. Mesti nanti pengetua cek kan. Ada video? Abang. Okay, sekarang ini jap, saya tengok siapa yang tak silent. Saya tolong silentkan. Dengar. Sebab dekat sistem Webex ni, dia tak boleh mutekan seorang. Dia kalau mute, dia unmute semua. Okey, dah silent dah tu. Okey tu. Minta semua check ya. Nanti kan dengar perbualan ni kan. Okey. So sekarang ni, apabila berlakunya PDPR, kita perlu fleksibel mengikut situasi semasa dengan mengambil kira sumber yang ada pada murid-murid. Okey. Okey, untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan, dalam YouTube ada macam-macam cara yang telah dikongsikan yang tuan-tuan dan puan-puan boleh tengok. Okey, dalam mengatasi masalah PDPR, yang pertama sekali, yang paling pertama, yang
banyak saya jumpa, yang pertama adalah peranan ibu bapa. Ibu bapa adalah tunjang. Tak ada apa. Ibu bapa adalah tunjang harapan. Tak ada. Okay. Jam. Siapa yang bersuara tu minta Menek tu. Tadi yang. Ya. Sebab saya kena, kalau saya kena silence, saya kena silence semua. Ah, okey. Boleh tak? Dengar suara saya tak? Dengar. Okey, baik, baik. Dengar, okay. Dengar suara doktor. Sebab saya, dia bila saya tekan mute, semua kena mute. Ha. Okey, jadi suara saya tidak dengar. Okey, peranan ibu bapa, bantu anak-anak patuhi jadual, mohon sediakan tempat, mohon kerap menyemak, berhubung dengan guru kelas. Okey, peranan pelajar, bangun awal pagi, rujuk jadual belajar, fokus dan tepati masa, siapkan kerja, sentiasa menjaga adab. Okey. Okey, clear. Benda ni clear. Okey, adab belajar, 5 minit lebih awal, guna nama, janganlah guna nama pelik-pelik. Jangan guna nama pelik-pelik. Kena guna nama betul. Paparan kamera, mute apa aplikasi mikrofon, mohon izin kepada guru kalau ada urusan lain nak keluar, ucap terima kasih lepas kelas. Ini pun sama, ini pun sama, adab. Okey, etika belajar di rumah. Sedia sebagai ibu bapa, kita kena sediakan ruang khas, persekitaran yang kondusif, elakkan gangguan, sediakan senarai tugas. Ini antara tugas-tugas sebagai ibu bapa lah. Okey, jadi apakah cabaran yang dihadapi dalam PDPR ni? Pemberian kerja rumah tidak rancak. Berlakunya lambatkan kerja rumah. Ini bukan berlaku di sekolah saja. Ini juga berlaku di universiti. Pelajar-pelajar universiti telah membuat aduan. Mereka mengalami lambatkan kerja rumah. Nombor dua, pendekatan PDP yang tidak sesuai. Kandungan peranan ialah ada yang tak ada internet, yang tak dapat internet di rumah. Waktu PDPR yang berbeza-beza. Betul. Daripada pagi sampai petang. Dan kadang-kadang ada yang sepanjang masa, lepas ni ada kelas, lepas ni ada kelas, lepas ni ada kelas. Itu pun adalah faktor dia. Jadi sebenarnya peranan guru yang ini sebelum PKP dah ada dah poster ni sebenarnya, tapi benda yang sama juga sebenarnya. Kalau sebelum PKP, selepas PKP, benda yang sama, sebagai seorang guru kita kena buat perkara ini. Tak apa, nanti kejap lagi saya akan share lah benda ni, nanti tuan-tuan dan puan-puan boleh baca. Saya nak pergi bahagian yang paling penting. Saya nak pergi bahagian penyelesaian. Okey, yang ini. So sekarang ni apabila berlakunya isu PDPR, pelbagai cadangan telah diberikan oleh pakar-pakar yang berada di Malaysia. Macam-macam cadangan. Tetapi dalam pelbagai cadangan tu, adakah, apakah yang kita boleh ikut, yang kita rasa kita sesuai lakukan dekat kawasan tempat kita. Okey, contoh ni cadangan yang pertama. Utamakan subjek penting dalam PDPR. Maksudnya dia kata, katakanlah kalau pelajar universiti tu ada 10 subjek. Tapi yang paling utama, apa subjek utama dia? Yang itu yang kena pastikan berjalan dengan baik. Okey, sekarang saya buka saya buka chat kat sini. Ada apa-apa nak komen? Boleh tak kata daripada 5 subjek tu, tuan-tuan dan puan-puan utamakan subjek yang penting saja. Ada siapa-siapa nak komen? Betul. Sekolah saya pun pilih subjek yang hardcore, betul. Tak ada semua. Ah, betul doktor. Ha. Okey, tapi apa keburukannya kalau kita hanya utamakan subjek utama? Macam sekolah agama ni hari-hari memang kena ada subjek Al-Quran. Memang hari-hari wajib kita ada Al-Quran. Yang lain-lain tu tertambah dengan subjek lain. Macam tu. Oh, okey. Baik. Okey, jadi ini adalah cadangan pertama. Okey, utamakan subjek yang penting. Okey, kita pergi kepada yang kedua. Okey, yang kedua, bahan pengajaran mesti efektif. Mesti seronok. Daripada statistik yang mereka keluarkan dalam internet, jangan lebih daripada sejam, jangan lebih daripada dua jam. Mesti sekejap saja. Maksudnya pelajar, katakan kalau kat universiti biasa dia akan belajar 3 jam. 3 jam ke 4 jam. Itu biasa dalam kelas kat universiti. Tapi kami dikendaki kalau mengajar mereka dalam online, maksudnya nota tu kami terpaksa tukar sikit, kami terpaksa modify, jadikan dia 20 minit je. Jadikan dia sejam sahaja. Ada tak buat benda ni?
ada kami gunakan aplikasi yang ada dekat dalam internet lah. Contoh VideoScribe ke, Canva ke, kami guna macam tu lah. Okay. Jadi memang memang tak tak buat kelas lama-lama lah ya. Tak adalah. Sekejap-sekejap lah, maksudnya 20 minit atau sejam je paling lama. Maknanya bagi penerangan tu tak tak lama lah, walaupun kata kelas tu bermula daripada pukul 3 sampai 5. Kita bagi apa sedikit penerangan dalam apa 20 minit. Kemudian kita bagi kerja dekat pelajar. Maknanya penerangan tu apa ni disertai dengan apa ni nota-nota yang kami buat lah. Melalui apa VideoScribe ke, Canva ke. Okey, betul. Yang boleh menarik minat pelajar lah. Okay, thank you Puan. Betul, apa yang Puan cakap tu betul. So ini yang 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 cadangan diberikan oleh pakar. So dan dalam statistik yang dikeluarkan oleh pakar, jangan lebih daripada 2 jam atau 3 jam. Semua sekejap-sekejap saja. Sebab dia online. Okay, seterusnya, kalau kita kat sini, jika PDPR sebelum ini semua belum berlumba untuk buat pembelajaran secara dalam talian, tetapi kali ini jadual dan modul yang disusun nampak lebih teratur dengan pembahagian kerja secara offline. Jadi mereka, cadangan daripada pihak Puan ni, dia cadangkan kerja-kerja semua offline. Kan? Macam assignment semua tu kan, semua offline. Maksudnya ajar 20 minit, lepas tu bagi dia dia buat kerja yang secara offline tu, nanti dia submit yang tadi Ustaz tadi cakap, submit malam. Okay, buat tak benda ni? Kalau sekolah saya, saya tengok pelajar. Kalau bagi kerja sekolah bertulis, diorang seorang pun dia hantar. Jadi kerja sekolah memang kena buat secara kuis online. Baru diorang akan hantar. Betul juga Ustazah. Sekolah tu macam mana? Betul juga Ustazah. Maknanya apa ni sesi untuk pelaksanaan tugasan tu ataupun assignment tak semestinya kita bagi secara hard copy ke ataupun kita bagi secara WhatsApp. Kan secara offline, tapi kita bagi secara quiz pun boleh memberi apa ni okay, bagi faham. Soalan jugalah dekat pelajar. Okey faham, maksudnya Puan atasi masalah itu dengan buat quiz. Dia buat assignment, buat assignment dia tak hantar kan? Ya, kalau bertulis memang tak hantar, seorang dua je hantar. Betul. Ya, yeah, betul. Saya sangat setuju, ini adalah satu kreativiti yang sangat sangat bagus, sangat sangat baik. Ini yang kita nak kena buat. Sekarang ni, zaman sekarang yang saya dapatilah apabila sebagai jadi pensyarah universiti, sekarang ni cara kita nak attract pelajar senang je. Kita kena kena jadikan dia respect kita. Bila dia respect kita, dia baru dia buat apa benda yang dia nak. Kan? Maksudnya sekarang ni dah tak macam dululah. Kita dah tak boleh pukul, tak boleh hukum, dah tak boleh ni. Yang kita boleh buat, kita cari jalan supaya dia respect kita. Dan saya sangat respect lah cadangan Ustazah tadi, bagi tahu kalau dia tak assignment dia tak hantar, kita tukar cara lain, kita buat quiz, dia terpaksa hantar. Sangat bagus idea tu. Okay, kita pergi next. Okay. Selain daripada tadi tu saya keluarkan tu adalah SWOT analysis. Okay, apa benda yang kita buat tu, kita boleh tengok kekuatan dia apa, kelemahan dia apa. Itu adalah SWOT analysis, tapi yang ni adalah satu analisis yang kita namakan sebagai test. Kita kena tengok juga faktor politik, faktor sosial, faktor ekonomi. Macam saya ajar tuan-tuan dan puan-puan tadi, bila kita nak buka kedai, kan? Bila kita nak beli line telefon, kan? Kita kena tengok benda-benda ni. Ini biasa memang diajar dalam pengurusan lah. Okey, ibu bapa perlukan panduan PDPR. Ini memang tugas tugas pengurusan sekolah lah. Maksudnya sekolah kena come out dengan sesuatu untuk serahkan kepada semua ibu bapa. Jadi ibu bapa boleh bantu. Sekarang ni banyak ibu bapa nak tolong, tapi mereka tak tahu nak tolong tu kat mana. Kan? Jadi yang ini antara isu yang dibangkitkan oleh ibu bapa lah. Okey, seterusnya, apa yang kerajaan buat untuk memudah lagi perkara ini? Kerajaan keluar dulu, memang zaman kita kecil-kecil dulu memang ada TV pendidikan. Tapi lepas tu dah senyap, sekarang ni diperkasakan semula. Didik. Maksudnya TV pendidikan dia diperkasakan semula, dia come out dengan ni. Kan? Tapi saya nak ya, tuan-tuan dan perempuan yang berada kat dalam ni, walaupun didik tu keluar, rasanya semua orang boleh akses ke? Adakah untuk sekolah rendah didik ni? Saya nak tanya. Didik ni ada untuk sekolah rendah ke? Untuk mahad madrasah ada? Tak ada kan? Dia hanya untuk sekolah menengah ke? Agama tak ada. Agama rendah tak ada.
Untuk sekolah menengah ada pendidikan Islam tak? Didik ni. Rasa-rasa ni. Ada siapa-siapa pernah tengok? Dekat didik ada pendidikan Islam. Ya ada. Tiada? Okay. Ya ada. Oh ada. Okey, alhamdulillah. Okey, tak apa. Mungkin kerajaan mampu apa mampu buat kat situ dulu. Dia belum sampai dekat sekolah rendah. Dia sekarang dalam proses sebab saya tengok kawan-kawan saya sentiasa dijemput oleh mereka untuk diorang come out dengan modul-modul di dalam TV lah untuk membolehkan semua orang belajar. Okey, apakah kelebihan kelas online? Masa yang fleksibel, tempat yang fleksibel, lebih murah pembelajaran peribadi. Jadi saya dapati sekarang ni, rasa semuanya yang dekat dalam ni lah, memanglah kita akui kelas face to face adalah yang terbaik. Tetapi kita tak boleh nafikan. Pada masa yang sama, belajar online ni sebenarnya membuka ruang kebaikan juga. Kan? Ada benda yang kita boleh buat, dah tak perlulah nak maksudnya 2 jam prepare awal. Kan? Macam contoh kalau saya sebagai pensyarah, maksudnya kalau kelas saya, katakanlah kelas saya pukul 10 pagi kan. Pukul 8 saya dah ready sebab saya tak nak terganggu. Ini masa saya dah tahu dah, maknanya 8 sampai 10 tu, saya dah kena kosongkan apa-apa untuk saya ready masuk kelas. Macam itulah. Tapi kalau online ni, kan tak perlulah sampai macam tu. Online ni dalam 30 minit, kita dah tahu dah. Kita klik, kita masuk, kita dengar. Kan? Jadi dia dah memudahkan semua orang lah. Lepas tu ada pelbagai kursus dan program yang diajukan. Mudahnya, ni cadangan, okay, ni cadangan pihak ni, dia bagi tahu beri ganjaran. Yang ni kalau siapa-siapa belajar dalam fakulti pendidikan, memang ada dalam fakulti pendidikan tu kami diajar. Diajar teori-teori yang ada untuk menarik minat pelajar. Salah satunya teori dia, teori apa, yang ni lah teori dia ganjaran. Ganjaran ni panggil apa dalam bahasa lain ni? Saya lupa lah. Ganjaran ni maksudnya apa yang kebaikan yang dia buat tu, kita bagi dia apa, motivation lah. Jadi dengan ganjaran tu dia akan lebih motivasi untuk terus ikuti kelas online tuan-tuan dan puan-puan semua. Selepas tu ada sekarang ni juga dekat dalam YouTube boleh belajar secara free. Macam-macam lah, maksudnya mungkin pelajar tu dia dah boring tengok muka pensyarah dia dekat webex je. Pensyarah aku ni apa old school lah. Asyik webex je aku nak masuk kelas dia, nak dengar cakap dia apa semua kan. Kenalah sekali-sekala belajar apa yang ada apa StreamYard, yang ada yang lain sikit kan. YouTube live ke apa ke, supaya pelajar-pelajar ni seronok kan. Tak adalah sepanjang masa 2 tahun tu, setahun tu semua webex je kan. Jadi cuba explore tuan-tuan dan puan-puan, dekat dalam YouTube ada macam-macam belajar free je. Okay, dah nak habis, total sekali ada dalam 70 slide. Ni slide yang ke-67. Tujuan manual ini membantu guru melaksanakan pengajaran dan pembelajaran di rumah sebagai alternatif pelajaran normal baru. PDPR ialah PDP yang dilaksanakan di rumah atau pusat komuniti. Dia bagi tahu ni. Dia bagi tahu PDPR bukan di rumah je. Kalau kata di rumah tak ada masalah internet, pergi cari pusat komuniti. Pusat komuniti yang ada internet. Atau di mana-mana lokasi. Yang ni yang pelajar-pelajar kat Sabah Sarawak lah. Naik bukit, pergi jeti. Kan, yang duduk kat, yang dekat area-area pulau tu, biasanya dia pergi tepi jeti, baru ada internet dan sebagainya. Okay. Pendekatan. Ni dia dah bagi tahu. Dia kata kelas sekolah sejam. Rendah 1 hingga 2 jam. Menengah rendah 2-3 jam. Menengah atas 3 hingga 4 jam. Tapi sebenarnya berdasarkan statistik yang ada, dia dah tak galakkan ajar sampai 2 jam atau ajar sampai sejam. Tapi kalau macam sesi kita ni bolehlah, sebab kita orang dewasa nak menyampaikan maklumat, yang kalau kita nak ajar pelajar-pelajar kita, jangan ambil sampai lebih sejam. 20 minit semua, lepas tu biar dia buat kerja. Okey, ni macam ni, berasaskan projek ataupun berasaskan modul-modul yang ada di sekolah tuan-tuan dan puan-puan. Untuk dia, inilah kaedah yang terbaru, kaedah yang dicadangkan berdasar kajian yang telah dilakukan oleh pakar-pakar dalam pendidikan. Okay, so ngam-ngam, the end, thank you, 70 slide, 10.5, memang target saya habis 10.5 sebenarnya. Tapi saya tak maklumkan dekat Dota Ajar, sengaja supaya Dota Ajar ready awal dan dia dapat masuk dalam ni, dia dapat rasa suasana tu dulu. Kan, nanti kemudian bila saya habis Dota Ajar, terus sambung kepada pengajaran.
Jadi tu dia bagi ikon gelak-gelak tu. Dia ni memang expert dalam menggunakan teknologi-teknologi pendidikan yang ada. Nanti hari ni dia akan ajar tuan-tuan dan puan-puan macam mana nak bagi pelajar-pelajar seronok untuk belajar menggunakan teknologi-teknologi pendidikan yang ada dekat dalam sistem-sistem ni. Sebab dia memang PhD dia memang teknologi pendidikan. Dr. Ajar punya PhD dia buat teknologi pendidikan. Dia nak tahu apa dia kelebihan teknologi yang boleh bantu pelajar-pelajar untuk menarik minat untuk belajar. Okey, alhamdulillah sesi saya dah tamat. Jadi saya akan bagi rehat kepada tuan-tuan dan puan-puan dalam 10 minit dan kemudian dalam 10 dalam 10.50 lah kot. 10.50 tuan-tuan dan puan-puan boleh sambung pengajian bersama dengan Dr. Ajar. Saya mohon maaf atas kekilafan diri saya dan segala yang baik dan segala yang baik datang dari Allah, kelemahan datang daripada saya. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih doktor. Terima kasih doktor. Terima kasih doktor. Terima kasih doktor. Terima kasih seminar pada pagi ini. Okay, harap-harap semua tuan-tuan dan puan-puan mendapat info-info yang sangat bermanfaat lah untuk jalankan PDPR secara alam maya ni. Okay, sebelum kita teruskan slot yang seterusnya, saya nak minta sekali lagi kerjasama tuan-tuan dan puan-puan untuk mengisi kehadiran pada pagi ini. Yang tuan-tuan dan puan-puan hanya perlu mendaftar sekali sahaja. Isi kehadiran pun sekali sahaja. Jika ada tuan-tuan yang belum membuat kedua-dua perkara tersebut, saya mohon kerjasama untuk sila isi pendaftaran dan kehadiran. Okay? Dan setelah selesai kursus ini, maaf, seminar ni tuan-tuan dan puan-puan perlu mengisi borang penyeluruhan juga untuk melayakkan tuan-tuan dan puan-puan untuk mendapatkan sijil penyertaan seminar pada pagi ini. Okay? Pada tuan-tuan dan puan-puan, kita akan berjumpa sekejap lagi dalam 10.50 bersama dengan Dr. Ajar untuk sebab yang seterusnya. Okay. Terima kasih. Terima kasih banyak. Wah, terima kasih. Terima kasih.
tahu